Halo, balik lagi ke Rengkok. Hari ini kita mau coba review Gudeg Jogja. Tapi kita lagi gak di Jogja ya teman-teman. Aku posisinya di Tegal, ngapak. Ya, warung Gudeg warung Presto ini namanya teman-teman. Sampai malam Jalan Kapten Ismail buka. Nah, itu terkenal banget ini di Tegal. Jadi gudegnya tuh di sini nggak terlalu manis, pokoknya cocok sama lidahnya orang Tegal, teman-teman. Tahun 2020, harga satu porsi gudeg di sini dibanderol dengan harga terus mangka mudanya 12.000, teman-teman, cukup terjangkau kan ya. Kreceknya orang meriah, cek ya. Dan ada sambalnya juga, telur ayam, dan telurnya itu kayak masir kayak gitu sih, bukan telur rebus biasa sih, kayak telur di apa, diolah gitu. Pokoknya haus banget. Sambal double dong. Sambal.